Sebelumnya pemirsa, lembaga Populi Center merilis hasil survei terkait tingkat elektabilitas sejumlah tokoh terkait pemilihan gubernur DKI Jakarta 2017. Dalam survei tersebut, Populi Center mengadu Ahok dengan Ridwan Kamil dan Adiaksa Daud secara terpisah. Saat diadu dengan Adiaksa Daud, Ahok dipilih masyarakat DKI sebanyak 52,8%. Adiaksa hanya memperoleh 13,2%, sedangkan 28,5%-nya menyatakan belum memutuskan. Sementara itu, saat diadu dengan Ridwan Kamil, masyarakat DKI yang memilih Ahok sedikit berkurang dengan angka 47,2% dan Ridwan dipilih 24% responden. Adapun 23,5%-nya menyatakan belum memutuskan. Survei Populi dilakukan melalui wawancara tatap muka dengan 400 responden di 6 wilayah DKI Jakarta yang dijalankan pada 1 hingga 7 Desember 2015 dengan proporsi gender 50 berbanding 50.